Oke guys, kali ini PKXD sudah update lagi ya. Dan ini adalah update event musim panas gabungan event musim pack guys. Apa aja ya yang ada di update kali ini? Mari kita lihat bersama-sama. Halo RX Lovers. Kembali lagi bersama aku Hilvan di channel Rainbow XD. Kali ini kita akan bermain game PKXD lagi guys ya. Dan PKXD itu sudah update guys. Wow. Dan seperti biasa, kalau ada update terbaru, aku akan mereview update-nya guys. Cuman maaf agak telat, karena aku juga harus upload ke channel kedua guys, jadi aku bisa upload video sekarang ya. Dan sekarang aku akan jarang-jarang upload ke channel ini. Karena ada channel kedua yang akan aku urut juga. Mungkin aku akan upload sekitar 1 minggu 1 kali atau 4 hari 1 kali. Ya sebisa aku aja ya guys. Biar tahu apa aja yang ada di update kali ini. Kita mulai dari pemberitahuan. Yang pertama di sini ada liburan piaraan. Jadi benar ya, ini adalah musim pet gue ya. Jadi perpaduan antara musim panas juga. Ada pet-pet baru juga. Jenisnya sama cuman warnanya aja yang beda. Kalau dilihat juga ada pakaian baru. Parkour piaraan. Parkour piaraan kembali hadir di musim pet ini. Dan juga katanya ada kota gue, banyak gedung-gedung. Wow, keren sekali. Dan itu berada di dalam portal di dekat pantai. Mecha biru. Ada alat transformasi jenis baru lagi guys, yaitu robot mecha. Dan katanya itu buatan Ariel, admin terbaru PKXD. Keren sih ini. Nanti akan aku coba. Selain ada mecha, ada juga armor baru, yaitu armor rubah mentari sore. Armor rubah, dan nanti kita coba apa skillnya. Desainnya keren sih. Dan itulah dia untuk apa yang baru di update kali ini. Dunia PKXD sudah normal. Gak ada lagi salju dan es skating. Dan ini sudah musim panas. Tapi kalau di daerahku sih musim hujan. Di daerah kalian musim hujan atau musim panas gue. Tapi kalau di PKXD musim panas dan musim pet. Coba kita cek ke toko. Nah ini dia paket-paket terbarunya. Banyak paket piaraan. Pet-pet yang ada di tahun lalu juga dijual lagi. Ini ada pot-pot baru kayaknya. Oh ini pet-pet yang ada di pemberitahuan tadi guys. 4 jenis sama cuman beda warna. Dijual dengan harga 6.000. Cukup murah. Aku akan beli skuter kuning ini. Pakai 180 games. Lumayan mahal. Tapi alhamdulillah aku punya gamesnya. Jadi, langsung aja kita beli. Lanjut aku akan lihat paket pesta kolam. Widih pakai koin guys. Nice. Pakai koin semua dong. Bagi yang punya koin banyak bahagia banget nih. Koinnya jadi terpakai nggak nganggur. Aku beli aja langsung paket lengkapnya. Seharga 55 ribu koin. Ada pet-pet lama yang dijual lagi. Unicorn permen, dino terbang. Dan banyak lagi. Dan aku akan beli ini. Akan aku review pet-petnya. Semoga aja sih dapat legendary. Dan itulah dia gue. Untuk paket-paket di toko, sebenarnya masih banyak. Cuma ya kalian lihat-lihat aja apa aja yang ada di toko. Kebanyakan sih pet ya. Tapi karena aku kurang suka dengan pet, jadi aku beli pot-pot terbarunya aja. Besarnya gue ini mecha. Gila keren asli, wow banget ini.
Makin kesini makin ada aja ide-idenya tim PKXD, sampai-sampai ada mereka. Pas jalan juga ini keren sih. Cuman warnanya aku kurang suka. Tapi katanya warna mereka ini bisa diganti. Apakah benar guys, nanti aku coba deh. Skillnya itu kita bisa lompat tinggi guys. Cukup jauh juga. Menurut kalian gimana nih guys? Robot mecha ini bagus atau enggak? Kalau menurutku 10/10. Tapi kalau dilihat dari harganya sih, pasti ini pakai uang asli. Ini karena aku creator, jadi dapat gratis, enak. Tapi bagi yang belum jadi creator harus beli, gak mungkin banget item sebagus ini pakai gemas atau apalagi koin. Jadi bagi kalian yang mau beli, ya kalian pikir-pikir dulu aja. Jangan sampai uang kalian habis. Apalagi kalau harganya di atas 50.000 atau di atas 70.000. Itu bukan uang yang sedikit loh guys. Oh ya, tadi katanya ada armor juga. Dan inilah dia armornya. Ini dia untuk armor rubahnya. Gimana menurut kalian guys? Ya seperti armor pada umumnya. Dan untuk skillnya itu, kita bisa lompat 3 kali guys. Nah bisa 3 lompatan ya guys ya. Lah itu skillnya apa dong bang? Skillnya, kita bisa hentakan tanah guys. Kayak gitu ya. Dan fungsinya, kalau kalian lompat 3 kali, kalian bisa langsung turun dengan cepat menggunakan skillnya. Nah gitu ya, gak perlu nunggu, tinggal tekan skill langsung ke bawah. Jadi, misal new, misal kalian main Crazy Run, terus ada pintu dan kalian udah lompat 3 kali, daripada lama nunggu turun, mending langsung tekan skillnya, jadi bisa langsung turun. Lebih enak lah, untuk bermain di Crazy Run, bisa langsung sat-set-sat-set langsung juara. Armor ini mirip-mirip dengan armor LOL. Bukan LOL ketawa ya. Menurut kalian mending armor LOL atau armor rubah guys? Coba kalian komentar di bawah ya. Selain ada armor, tadi juga aku beli pakaian. Dan ini dia guys pakaiannya. Pakaian pantai, karena ini ada event musim panasnya. Dan ini versi ceweknya. Ada juga pakaian ini guys. Pakaian badut. Alhamdulillah aku dapat gratis pakaian ini. Kemungkinan sih pakai uang asli makanya aku dapat gratis, tapi gak tahu juga. Bagus juga perpaduan antara warna merah dan biru. Dan ini versi ceweknya. Sekarang kita coba review kotanya. Untuk kotanya seperti ini guys. Meriah banget. Banyak hiasan. Ini ada paket-paket yang dijual juga. Iya ya. Aku tadi juga beli motor ini, cuman belum sempat ke review. Nah ini dia guys motornya. Ini pet kita juga bisa naik sih sebenarnya. Nah otomatis petnya akan naik. Kendaraan pertama yang bisa membonceng pet, kendaraan lain nggak bisa guys. Gimana nih menurut kalian?
dengan harga 180 games apakah worth it atau enggak? Kalau kalian tanya aku sih, karena aku kurang suka dengan kendaraan. Jadi ya, suka enggak suka sih sebenarnya. Kalau dibilang suka ya suka, kalau dibilang enggak suka, ya not bad sih ini kendaraannya. Aku itu lebih suka ke barang yang desainnya bagus dan gunanya banyak gitu. Ya seperti armor, alat-alat terbang, dan banyak lagi. Oh ya, ngomong-ngomong robot mecha ini juga. Pet kita bisa naik ya, keren banget. Ini langitnya itu, indah banget loh guys asli. Dari semua event. Ini event yang langitnya itu super duper indah. Asli nggak bun? Kacau sih ini indahnya. Perpaduan warnanya itu yang bikin indah. Dan ada gradasinya juga. Dan ini dia Ariel admin terbaru. Yang aku maksud di awal, dia yang menciptakan mecha tadi guys. Ini dia portal yang dimaksud pemberitahuan. Coba kita masuk. Oke, sebuah kota. Banyak gedung-gedung. Seperti di game XDRP ya, kayak mirip aja gitu. Ada untuk tempat bermain sepeda. Mini game parkour pet ini nih. Kita cobain yuk. Galon kalau pakai skillnya dari ketinggian. Dan kalau ada update baru, pastinya ada secret box terbaru juga. Dan yuk langsung aja kita ke lokasi-lokasinya. Siapa tahu kan ada yang belum tahu guys.
Dan itulah dia guis untuk lokasi-lokasi secret box-nya. Total ada 6 secret box. Oke deh guys, mungkin sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Kalau ada hal yang aku lewat, boleh kalian tambah-tambah di komentar ya guys. Jangan lupa untuk di like-nya ya kalau kalian suka video ini, agar aku bisa lebih semangat untuk membuat konten. Terima kasih banyak bagi yang sudah like. Dan terima kasih juga bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih. Fearless.